Katina, kita sapa adik-adik yang mengikutinya secara online ya Katina. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Ya, sudah siap untuk mengikuti Sekolah Minggu secara online? Ya, kalau sudah siap, mari semua duduk dengan tenang. Kita akan memuji Tuhan dan membuka ibadat kita dengan pujian Yesus, Yesus satunya jalan. Sikap berdoa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, napas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Dan juga kami berterima kasih untuk kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami, sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik dan kami semua guru-guru sekolah minggu. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hatimu. Kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami dari pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tina. Sama-sama Kak Ella. Ya, kita akan memuji Tuhan Kak Ella. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita mau
memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kalau adik-adik bisa gerakannya, ayo semua berdiri, kita nyanyi dengan gerakan, atau yang tidak bisa boleh bertepuk tangan. Kita nyanyi, hanya satu jalan ke surga. Melalui siapa Kak Ella? Melalui Tuhan Yesus. Jadi Amin. Tidak ada jalan yang lain ya adik-adik, hanya melalui Tuhan Yesus saja. Sambil bertepuk tangan ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita melakukan pujian ini sekali lagi ya, Katina dan adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya, Yesus saja, Yesus saja jalannya. Wah, luar biasa ya Kak Tina, ya. Bahwa Yesus hanya menyediakan satu jalan ke surga. Amin. Ya adik-adik, mari tetap berdiri. Iya. Kita masih naikkan pujian sukacita sekali lagi, K-A-S-I-H. Siapa yang bisa membuat huruf menggunakan tangan, angkat tangan. Ya, pasti. Katina bisa tidak? Bisa, tapi lagi pegang mic nih Kak Ella. Iya. Jadi kita gerakannya terbatas, terbatas ya. Terbatas ya adik-adik. Okay. Tapi kalau yang tidak terbatas seperti Kak Ella dan Katina, harus ya membuat gerakan huruf, membuat huruf menggunakan tangan. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Yesus, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, mari duduk dengan tenang, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau rela menderita, mati, bahkan bangkit
untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah bangkit dan mengalahkan maut ya Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua, anak-anak sekolah minggu, mari Tuhan menolong memberkati di dalam pertumbuhan mereka, di dalam perkembangan mereka, di dalam aktivitas mereka, baik di bangku pendidikan maupun adik-adik yang masih bertumbuh, ya Tuhan menolong memberkati. Sehingga di dalam pertumbuhan mereka, mereka boleh mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik. Adik-adik yang di dalam bangku pendidikan, mari Tuhan menolong memberkati, sehingga juga ketika mereka mengikuti pendidikan di sekolah mereka masing-masing, mereka boleh mengerti setiap ajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah ya Tuhan. Sehingga guru-guru juga mampu membimbing mereka, sehingga mereka boleh mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang mereka terima ya Tuhan. Biarlah setiap pendidikan yang mereka tempuh untuk mendatangkan masa depan yang lebih baik lagi. Terutama takut akan Tuhan, pertumbuhan di dalam Tuhan, pertumbuhan secara rohani, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik semua yang selalu setia mengikuti sekolah minggu secara online, maupun adik-adik yang mengikuti sekolah minggu di sekolah minggu mereka masing-masing secara tatap muka. Mari Tuhan menolong memberkati, sehingga melalui mengikuti kelas sekolah minggu, mereka boleh bertumbuh dan mengenal Tuhan dengan benar ya Tuhan. Memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang dalam mengajar, mendidik, dalam memberikan pengarahan tentang pengertian akan firman Tuhan, juga Tuhan boleh memberkati, sehingga ketika disampaikan mereka boleh memakai metode-metode yang baik, sehingga adik-adik semua bisa mengerti melalui sekolah minggu yang mereka ikuti ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati juga semua gereja yang ada ya Tuhan, menolong memberkati supaya juga selalu mendukung pelayanan sekolah minggu dan anak-anak juga dilihat dan dipedulikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini harapan kami. Kami pertaruhkan semuanya biar jadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ya Katina, adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetap duduk dengan tenang, siapkan Alkitab untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Pastinya ya Katina, mereka siap, semua Kaila. Sudah siap. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian-pujian baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau hari, doa tiap hari,
membaca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh mengizinkan kami anak-anakmu untuk kembali bersekolah minggu di hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar dalam usia kami yang masih kecil, dengan pengertian yang begitu terbatas, tapi kami yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti dan memahami cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami dalam pemberitaan firman ini, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh membuat kami bertumbuh dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, hari ini kita akan belajar dari satu sosok tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dan mungkin adik-adik sudah pernah membaca cerita ini, atau mungkin pernah mendengar cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, Kakak Nina mengajak adik-adik semua untuk yang sudah bisa membaca, silahkan membuka Alkitab adik-adik dari Kitab Kejadian pasal 6, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, cukup dengarkan Kak Nina bercerita. Baik adik-adik, Kak Nina akan membacakan bagi kita semua, dan adik-adik juga bisa membaca masing-masing di tempat adik-adik. Kita mulai ya. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau.
jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kanina menyarankan agar setelah sekolah minggu ini adik-adik bisa membaca secara lengkap cerita tentang Nuh dalam Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal 9. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini yang bisa kita pelajari dari seorang sosok Nuh adalah ketekunan dari Nuh. Nah adik-adik, sesuai cerita yang telah kita bacakan tadi di dalam Alkitab, kita tahu bahwa dahulu kala di bumi banyak sekali orang jahat. Dan hal itu membuat Allah bersedih hati. Semua orang pada zaman Nuh itu berbuat jahat, kecuali Nuh seorang diri. Dia seorang yang sangat baik. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Nah, bahtera di sini tuh mungkin adik-adik baru pernah mendengar dan membayangkan bahwa bahtera itu adalah sebuah kapal yang sangat besar. Mungkin adik-adik sudah pernah bepergian dengan menggunakan kapal, maka demikianlah Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal yang sangat besar yang disebut bahtera. Nah, adik-adik, setelah itu, setelah Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera, Allah memberitahukan kepada Nuh bahwa Allah akan mendatangkan banjir yang sangat besar di atas bumi. Nah, adik-adik pasti sudah pernah melihat atau ketika musim hujan, adik-adik sedang bepergian dengan orang tua, mungkin saat hujan besar tuh di jalan ada genangan air yang biasa kita sebut banjir. Nah, tapi banjir yang akan datang ini adalah banjir yang sangat besar yang akan menutupi seluruh bumi. Nah, setelah mendengarkan perintah Allah itu, Nuh sudah berusaha mencoba untuk memperingatkan orang-orang pada zamannya tentang air bah yang akan datang itu adik-adik. Tetapi sayangnya, mereka tidak mau mendengarkan apa yang Nuh katakan. Sayang sekali ya. Kemudian setelah itu Allah menyuruh Nuh untuk membawa seisi keluarganya. Dan juga dari setiap jenis hewan, Nuh harus membawa sepasang atau kalau kita menghitungnya itu 2 ekor setiap hewan. Harus masuk ke dalam bahtera bersama dengan Nuh dan juga keluarganya. Nah, setelah Nuh melakukan apa yang Allah perintahkan, setelah dia sudah membawa masuk keluarganya, juga membawa masuk hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah, dan sesudah itu mereka telah merasa aman di atas bahtera, kemudian Tuhan mulai menurunkan hujan ke atas bumi. Nah, adik-adik tahu tidak berapa lama hujan itu turun ke atas bumi sehingga bumi tertutupi oleh air? Nah, seperti bacaan kita, hujan turun selama 40 hari dan 40 malam. Wah, kalau kita mengalami seperti itu bagaimana ya adik-adik? Satu hari saja kalau hujan terus dari pagi sampai malam, kita rasanya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa pergi kemana-mana, bahkan kalau di hari kita harus bersekolah, kita jadi terhambat untuk pergi ke sekolah. Atau ketika kita mau bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan yang tidak tertutup, pasti kita merasa terganggu karena hujan itu. Nah, hujan yang terjadi pada zaman Nuh itu bukan satu hari, bukan satu minggu, tapi lamanya adalah 40 hari dan 40 malam. Hujan tidak berhenti, terus turun ke atas bumi. Dan pada akhirnya seluruh bumi penuh dengan air. Nah, adik-adik pernah tidak berenang di kolam yang dalam, terus ketika adik-adik masuk ke dalamnya, itu adik-adik pasti tidak bisa bertahan lebih dari ya 2 menit lah, atau paling lama kalau yang memang sudah terbiasa berenang, dia bisa lebih dari itu. Tapi pada zaman Nuh itu semua orang dan seluruh apapun yang di atas bumi itu terendam air adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan betapa ngerinya zaman itu ya. Nah adik-adik, kemudian setelah berbulan-bulan berlalu, akhirnya Nuh mengirimkan seekor burung merpati untuk mencari daratan. Nah, Nuh memakai atau mengirimkan
merpati ini untuk melihat kira-kira bagaimana keadaan bumi ya selama mereka ada di atas bahtera. Apakah hujan sudah berhenti atau air sudah surut sehingga mereka mungkin bisa keluar dari bahtera itu. Nah, ternyata merpati yang dikirimkan oleh Nuh itu untuk terbang, dia kembali dengan membawa sebuah ranting pohon zaitun. Nah, itu menandakan bahwa air di bumi telah surut sehingga pohon zaitun itu dapat tumbuh. Nah, atas semuanya itu, Nuh akhirnya bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjaga keluarganya dari air bah itu dan juga seluruh hewan yang ia bawa masuk ke dalam bahtera. Kalau kita menjadi Nuh, pasti kita juga akan bersyukur bahwa dari sekian banyak orang yang dihukum oleh Allah karena air bah itu, Nuh bisa diselamatkan beserta keluarganya. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, akhirnya Allah membuat sebuah perjanjian dengan Nuh. Mungkin adik-adik sudah tahu cerita ini sebelumnya dan kali ini akan mengingatkan atau mengulang kembali untuk adik-adik. Nah, setelah air bah itu sudah berlalu, terus Nuh juga sudah bersyukur atas apa yang terjadi bahwa Allah menyelamatkan keluarganya, Allah membuat sebuah perjanjian dengan Nuh, yaitu Allah menaruh sebuah busur di langit yang sekarang ini kita sebut dengan pelangi. Jadi kalau setelah hujan, adik-adik sering lihat kadang-kadang ada pelangi yang begitu indah di atas langit. Nah, pada zaman Nuh itu Allah menaruh pelangi di langit sebagai bentuk janji dari Allah bahwa Allah tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah ke atas bumi. Jadi kita perlu bersyukur ya adik-adik bahwa apa yang dialami oleh orang-orang pada zaman Nuh itu tidak akan lagi terjadi kepada kita. Asalkan kita mau belajar untuk taat dan juga tekun seperti apa yang Nuh telah lakukan. Nah adik-adik, sekilas Kanina mengulangi cerita yang telah kita baca tadi. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita Nuh ini? Nah, seperti apa yang tadi Kanina sampaikan di awal, bahwa yang akan kita pelajari dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah bagaimana Nuh itu menjadi seorang yang tekun dan juga taat kepada Allah. Nah, adik-adik, siapa yang di sini dia adalah anak-anak yang tekun? Misalkan tekun belajar, tekun untuk mendengar firman, tekun untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, terkadang sebagai manusia itu, kita sulit untuk melakukan hal-hal yang hal-hal baik yang butuh konsentrasi kita, butuh kesungguhan kita, butuh keseriusan kita. Contohnya saja, siapa di sini adik-adik yang tidak pernah sekalipun bolos dari sekolah minggu? Ayo Kanina mau tanya. Tapi Kanina yakin bahwa ada adik-adik juga yang begitu dengan tekunnya mendengarkan cerita firman Tuhan setiap minggu, baik secara online seperti sekarang ini maupun adik-adik bisa datang ke persekutuan di gereja di sekolah minggu adik-adik yang ada di tempat adik-adik masing-masing. Dan adik-adik tidak pernah sekalipun loh alpa dari sekolah minggu, karena dia tahu bahwa di sekolah minggu dia bisa mendapatkan cerita firman Tuhan yang begitu menarik, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah dengan baik hanya di sekolah minggu. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk mengambil sebuah pelajaran atau beberapa pelajaran penting dari kisah Nuh yang telah kita dengarkan hari ini. Nah, yang pertama adik-adik, seperti yang Kanina bilang tadi bahwa sangat sulit sekali bagi kita sebenarnya sebagai manusia biasa untuk taat seperti apa yang Nuh lakukan. Sulit sekali. Misalnya orang tua kita sudah membuat peraturan nih, adik-adik setiap hari harus belajar nih jam 7 malam sampai jam 8. Tapi karena jam 7 itu ada film kesukaan adik-adik mengabaikan jam belajar adik-adik. Sehingga adik-adik mungkin lupa kerja PR, lupa untuk mempersiapkan diri untuk ujian atau ulangan di sekolah, dan pada akhirnya adik-adik mendapatkan nilai yang tidak baik. Nah, memang untuk menjadi taat itu sangat sulit adik-adik. Tetapi dari cerita Nuh hari ini yang kita dengarkan, kita tahu bahwa ternyata taat itu tidak sulit karena Nuh begitu taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Tadi itu di cerita yang kita baca di Alkitab, Nuh harus pakai kayu apa, ukuran bahtera itu harus begini dan begitu, dan Nuh melakukannya tepat seperti apa yang Allah perintahkan. Jadi Nuh begitu taat kepada Tuhan sehingga pada akhirnya saat air bah datang, dia dan keluarganya selamat. Nah, begitu juga adik-adik, tidak ada yang sulit jika kita mau percaya dan yakin bahwa kita pasti bisa melakukan sesuatu yang baik. Nah, kemudian yang kedua adik-adik,
Ketaatan seperti yang Nuh lakukan akan mendorong kita untuk tekun. Ketekunan itu harus lahir dari niat hati kita yang mau taat terhadap sesuatu yang baik bagi kita. Nah, jika kita telah belajar untuk menjadi taat seperti Nuh, kita pun akan tekun melakukan setiap perintah yang diberikan kepada kita, baik itu perintah dari orang tua maupun perintah dari Allah sendiri bagi kita. Nah, adik-adik, bagaimana kira-kira caranya untuk kita bisa taat dan tekun seperti Nuh? Kita pelajari hari ini dari firman Tuhan bahwa tidak ada hal lain yang bisa membuat kita tekun dan taat selain kedekatan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita begitu dekat dengan Tuhan Yesus, rajin sekolah minggu, rajin dengar cerita firman Tuhan, rajin untuk berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, maka untuk menjadi taat seperti Nuh, tekun seperti Nuh itu bukan hal yang mustahil bagi adik-adik. Pasti adik-adik mampu untuk melakukan itu sama seperti apa yang Nuh lakukan. Karena itu cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi taat dan tekun seperti Nuh hanya dengan punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Caranya apa adik-adik? Adik-adik rajin untuk baca Alkitab di rumah, baik bersama orang tua maupun adik-adik yang memang sudah berusia remaja bisa membaca sendiri. Ketika adik-adik sudah selesai belajar setiap malam, mungkin adik-adik bisa ambil waktu untuk membaca firman Tuhan. Selain itu adik-adik juga berdoa, karena berdoa itu sarana di mana kita bisa berbicara dengan Tuhan apapun yang kita mau. Mungkin adik-adik mau mengeluh tentang teman-teman di sekolah, mengeluh tentang pelajaran yang sulit, atau mengeluh tentang berbagai hal yang adik-adik keluhkan. Bisa loh adik-adik keluhkan itu kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Nah, yang terakhir yang bisa kita pelajari adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau rela untuk menjadi taat dan tekun kepada Tuhan Yesus, pastilah hidup kita akan selalu dijaga dan ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memperhatikan kita, Tuhan dekat dengan kita, dan Dia akan memperhatikan, menjaga, menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, walaupun taat itu sulit, tekun itu juga sulit, tetapi kita tahu bahwa ada janji Tuhan yang berlaku bagi kita, yang mau taat dan juga tekun, bahwa dalam sepanjang jalan hidup kita, kita akan selalu dijagai dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mungkin ini saja yang bisa Kanina sampaikan untuk adik-adik dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kembali Kanina ingatkan, kalau adik-adik mau belajar lagi tentang tokoh Nuh ini secara lengkap, adik-adik bisa mengambil waktu untuk membaca secara lengkap cerita tentang Nuh ini di Kejadian pasal 6 sampai pasal 9. Untuk adik-adik yang mungkin baru belajar membaca, adik-adik bisa minta papa dan mama di rumah, "Papa, Mama, tolong bacakan saya cerita tentang Nuh dong dari Kejadian pasal 6 sampai 9 supaya adik-adik tahu bagaimana Nuh itu begitu taat dan begitu tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan satu demi satu." Oke adik-adik, sekian pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pada hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk belajar dari seorang sosok tokoh Alkitab yang begitu terkenal, yaitu Nuh. Bahwa dia adalah seorang yang sangat taat, seorang yang sangat tekun terhadap apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Ya Tuhan, kami juga mau menjadi seperti Nuh untuk taat dan juga tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terutama kami yang masih kecil, yang mungkin kami sulit sekali ya Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang taat baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Tapi kami yakin bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil jika kami mau berusaha. Karena itu ya Bapa, biarlah apa yang telah dicontohkan oleh Nuh dalam perjalanan kisah Alkitab ini boleh menolong kami anak-anak khususnya untuk bisa belajar menjadi anak-anak yang taat dan juga tekun terhadap apa yang Tuhan perintahkan dan juga apa yang orang tua mereka perintahkan. Ya Tuhan, hamba yang menyampaikan juga terbatas, karena itu hamba mohon biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan pengertian firman Tuhan ini bagi adik-adik yang ada di rumah, karena kami yakin bahwa Roh Kudus setiap hari bekerja dalam diri kami untuk membuat kami mengerti. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam waktu pemberitaan firman Tuhan kami hari ini. Kami tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan yakin bahwa Tuhan akan selalu menjaga kami, menolong kami anak-anak yang mau taat dan tekun kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik masih ingat
ayat hafalan minggu lalu? Adik-adik bisa jawab di kolom komentar di bawah. Kanina mengingatkan lagi bahwa ayat hafalan minggu lalu itu terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 5b sampai dengan 6a. Yang berbunyi demikian, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Oke adik-adik, ada ayat hafalan bagi kita yang harus kita hafalkan di rumah supaya membuat adik-adik juga termotivasi untuk membaca kembali cerita tentang Nuh. Adik-adik bisa membuka Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Sekali lagi, ayat hafalan kita terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Baik adik-adik, sekian pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Shalom. Ya adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhirinya dengan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagi ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari adik-adik ambil sikap berdoa, duduk dengan tenang, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pertolongan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, dan juga Tuhan boleh hadir menyertai memimpin ibadah kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua adik-adik sepanjang satu minggu ini dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Adik-adik, Katina, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.